Kok sepi kali ya hari ini? Gak ada yang beli. Jangankan beli, lewat aja pun gak ada. Kayak mana ini aku ya? Apa tutup aja aku? Tutup aja lah. Kemana lah kunci depan aku itu? Sampai kegembok kayak gitu. Padahal semalam aku habis dari tempat rumah si Siti lewat kuburan. Tapi gak tahu aku taruh di mana. Ah udahlah. Kok lapar kali aku ya? Ada nggak duitku? Cuma 5.000, kayak mana ini? Mau makan apa aku ya? Beli gorengan aja lah aku tempat si Tati. Berapa ya dapatku hari ini? 20, 40, 50, 60, 61. Ih, segini aku dapatku sedikit kali. Tapi nggak apa-apalah, syukurin aja. Mungkin hari esok bakal lebih banyak lagi rezekinya. Kan kita nggak tahu rezeki kita kayak mana kan? Loh, Ti, kok tutup kau? Apa udah habis semua jualan kau? Iya, Is, tutup aja aku hari ini, sepi kali lo hari ini. Oh, alah, Ti, padahal aku kepengen kali lo makan mie sop. Sengajanya aku gak masak, mau makan di sini. Alah, banyak kali alasanmu, bilang aja kok gak masak, Is. Is, mau makan apa lah aku ini ya? Ya kau lah, terserah kalau mau makan apa, tapi ini ada gorengan, mau kau? Ih, masih ada gorengan kau, Ti, maulah. Ada, Is, ini, ha. Kalau mau kau makan lah itu, untung belum ku kasih orang. Gila kau, masa kasih orang? Kasih aku aja ya. Makanya aku suruh kau makan, biasanya sisa-sisa kayak gini ku kasih sama anak-anaknya. Betul ya, Ti. Yaudahlah, untuk aku aja aku ambil nih. Sekalian ku bayar aja lah 5.000. Alah, udahlah, Is, gak usah kau bayar, kau makan aja itu gorengannya. Ih, yang betul lah, Ti, kok tumben kali kau hari ini baik. Keluar susuk kau rupanya. Enggak lah, Is, gak mungkin lah gorengannya ku goreng ulang. Nanti kalian marahi macam kemarin-kemarin itu. Iyalah, kami tegur. Masa jualan udah gak habis kok goreng lagi? Apa dimakan gak kayak batu rasanya? Iyalah, semenjak itu gorenganku kalau gak habis-habis ya aku kasih-kasih sama orang lah. Hitung-hitung sedekah lo, Is. Oh iya Latif, bagus kok kayak gitu, banyak pahalamu lah. Ini untuk aku, dan itulah kau sedekat juga sama aku. Yaudahlah, aku pergi dulu ya, mau ngecep. Makasih ya. Ya Is, hati-hati kau ya. Kok udah tutup Mama Dino itu, kok cepat kali dia tutup. Ti, tutup kau. Eh, Ning. Ih, malas sekali aku ngulang-ngulangi lagi. Nanti kau tengok aja videonya kenapa aku cepat tutup. Kayak ada gila-gila kau ya, toke. Orang nanya bagus-bagus, kok kau suruh nonton video pula? Ih, capek kali aku ngulang-ngulangnya, Ning. Kau mau kemana? Memanglah kau malas sekali kau. Mau tempat si saya aku. Si saya baru aja pergi. Seriuslah kau, Ti. Kemana dia? Tadi katanya mau ngutip. Mau ngapain kau? Oh, alah iya, Nyati. Ih, padahal aku pengen minjem cetakan kue senyum gembira mekar-mekar tekapar meriah itu loh, Ti. Gak ada loh, Ning. Yang ada aku cetakan sedih, menangis, meringis-ringis. Kau pun aneh. Kapan kau tengok aku buat kue? Ya kan kau kemarin waktu lebaran buat kue, masa kau gak ada cetakannya? Mana ada cetakanku? Yang kemarin itu kita bikin kue, cetakanku ya itu-itu aja lah, Ning. Ih, jadi sama siapa lah ya aku pinjam ya? Kak Mumuk pun tadi ku telepon gak aktif, di luar jangkauan. Kayak mana lah ini aku, Ti? Ya derita kau lah sama keluarga kau itu. Kau pun kalau misalnya perlu kali kau cetak itu di tempat besi itu. Kok besi pula? Yang kau kira aku mau buat pagar rumah, pagar besi gitu. Nanti lah itu tuh gak ada wakmen. Wakmen? Udah pengen kali ya, Ning? Enggak loh, Ti. Ya kalau maksud aku tuh kan kalau misalnya nanti misalnya aku udah punya suami, suamiku ada, ya kami kan pasti buat rumah ya, pasti kan dibuat pagar besi gitu rumahnya biar nyaman. Lagian pun kalau lucu lah masa di tempat tukang besi pula nyetak cetakan kue, tempat tukang kaleng lah, Pao. Iya, kalau kau bikin rumah, nanti kau di kontrakan kau itu kau perpanjang sama Wamin. Itulah mulut kau, Tati. Nggak pernah kau mendoakan aku yang baik-baik. Entah kau doakan kek nanti kalau si Nining dan nikah bisa dibangunkan lakinya ruko 4 tingkat. Kan bisa nanti ku sewakan sama kau satu di atas. Daripada kau di sini hati yang olah. Ku mau kali loh, Ti, kecil di depan pun pemandangan kau parer. Apa ngunci mata kau nanti bekuah nengok ini kan sakit. Ih, lantam kali ya mulut kau, Yaning. Belum terjadi aja kau udah kayak gitu lantamnya. Padahal level kita masih sama ajanya, ha. Ih, maaf ya, Ti, nanti kalaupun misalnya aku udah nikah, pasti aku dibelikan suamiku kereta yang gak ada giginya digas langsung jalan kan. Lewatlah aku dari sini dengan gamisku yang cantik, kembang-kembang kan. Serta, Ti! Itulah cantik aku. Ngapain kau lewat dari sini, itu kan jalannya buntu. Ya putar balik lagi lah aku, cuma untuk nyapa kau lagi, Tati! Gitu lagi, mampus aku cantik kan, kau gak punya kereta. Hei, Nining!
Bangun kau, belum punya kereta kau Nini. Iya, memang sekarang aku belum punya kereta. Cuman kan aku bilang nanti itu kan cita-citaku. Gak apa-apalah, berhalusinasi dulu nanti diwujudkan. Seenggaknya aku sekarang gak punya kereta, tapi aku punya gerobak dorong. Rodanya gede lagi. Kalau masalah gerobak dorong, aku punya bisa spelling didorong ini. Hah. Kau tengok lah, kau aja susah dorongnya kan. Itu karena roda ban kau ini, ha, styling kau bannya ini gak simetris. Kalau gerobak dorong aku udah dipatenkan gerobak Nining, bannya itu pun udah disporing, jadi dia simetris bulatannya, dorongannya pun mantep. Alah, banyak kali ceritamu Nining. Udah pergilah kau sana, kau cari catatan kau itu. Jabir kali mulut kau itu, bilangin orang pigi-pigi belum selesai pun orang ngomong. Ya udahlah, aku nanti apalin suruh aja lah Wakmin, tinggal telepon aja nya. Mas, belikanlah dulu cetakanku. Kemarin katanya mau dibelikannya aku selusin loh, tapi aku gak mau. Udahlah. Alah, udah kalah malunya kau loh. Ku dengar ya, kau bilang apa ya Tati ya. Awas nanti kau pinjem ya. Aku mau dibelikan open sama Wakmin. Nanti awas lebaran kau pakai-pakai ya, mampus kau. Oh, pakai napasku pun udah kering itu kuenya. Gak perlu aku pinjem apa-apa kau itu, ah. Iuuuh, panas sekali ya saudara-saudara. Kalau panas kayak gini bikin silau mata ratu rita rata tuli aja. Kayaknya aku butuh sesuatu deh. Di mana ya aku taro? Kayak gini lah kalau banyak kali barang-barang di rumahku. Oh ini dia. Sekarang mata Ratu Rita nggak akan silau lagi. Bo, nanti kok udah siap makan, piringnya langsung buat di kamar mandi ya, nak. Iya, Mak. Habis itu, Bo, langsung tidur biar nggak ngantuk nanti pas ngaji. Is iya loh, Mak. Jangan iya-iya aja kau, Bobo. Kalau mamanya ngomong, didengar, dilakukan. Jangan iya-iya aja. Is, jadi Bobo mau bilang apa? Salah aja loh. Melawan kau, Bobo. Jangan iya-iya aja, dilakukan apa? Mamanya pun nggak merepet-merepet terus kok kayak gitu. Iya, abis ini tempat kastel bentar boleh, Mak. Hah, kan baru lagi mamak bilang samamu, Bos. Siap makan itu tidur siang, biar nggak ngantuk pas pengajian. Ini udah mau melala aja kok tempat kastel. Bentar aja lu, Mak. Nggak kemana-mana, cuman di rumah kastel aja nih aku. Enggak ya, Bobo. Mamak bilang enggak. Nanti kok udah main-main, nggak pernah kok ingat waktu. Is, boleh lah, Mak. Janji bentar aja lu, Mak. Jangan bandal kok mamak bilangi, Bobo. Cepat habis kan nasi kau itu. Gak mau Bobo ngabisinnya. Oh, udah pandai kau ya ngancam-ngancam sekarang ya, Bo. Siapa yang ngajarin kau kayak gitu? Ima, bentar aja loh. Merengek kau, Bobo. Kayak gitulah kau kalau gak dipenuhi turutan kau itu. Merengek aja kau. Jangan lama-lama nanti pulang dari tempat kesel itu, ingat nanti kau ngaji. Iya loh, Ma. Cuma bentar aja nya. Kok masih silau ya? Apa harus aku kasih gorden ini biar gak silau lagi? Mana ya? Kemarin di sini. Oh ini dia. Pakai ini pasti gak silau lagi. Tinggal satu lagi. Nah, udah siap. Tinggal pakai. Nah, sekarang kan mata Ratu nggak kena sinar UVA dan UVB. Aduh! Siapa yang naruh pintu di sini? Ah! Oh, ininya jalannya. Ih, kacamata Ratu ajaib. Bisa ada mood di malamnya. Susah kali lawan nagi-nagi orang ini. Kalau didatengin pasti banyak kali alasannya. Apalagi si Wati ini. Kalau didatengin di rumah, enggak ada di rumah. Loh, Rita itu kan? Kalau kayak gini kan Ratu jadi enjoy, enggak silau lagi. Eh, Rita, kok ngapain pakai kacamata kayak gitu? Eh, Cek Kikin, dari mana? Kenapa mukanya gosong sekali? Siapa pula yang kau panggil Cek Kikin?
Kok ngapain pula pakai kacamata kayak gitu? Apa nggak makin gelap? Ada pok-pok kau ya Rita? Ih norak deh cucu ini. Ini bukan kacamata umbrella, tapi kacamata firewall. Kacamata firewall? Kok kiranya itu kembang api? Ini kacamata kan kau laban, apa nggak makin gelap kau kayak gitu? Ih, kuping kau ini loh, kuledakkan pula pakai kembang api baru tahu kau. Sana, Ratu nggak biasa bicara sama Anda, nggak beautiful, right? Sok cantik, makin aneh ku tengok si Rita ini. Memang agak aneh kelakuan si Rita ini. Moga aja lah nggak apa-apa dia. Stop. Hawa-hawanya ini tempat Ratu bertapa. Oke. Ih, cantik kalengnya rambutku ini kalau direbonding. Sudah pecah-pecah-pecah kayak gini soalnya. Kesanalah coba aku. Aduh! Ih, siapa yang naruh pare di sini? Rita! Pasti ada yang ngerjain aku ini, ah. Ngapain kau siang-siang masukin pare kayak gitu? Sini, gue bantuin. Cepat, sini naik. Tunggu sendalku, bordir. Siapa yang naruh pare di sini? Pasti kau kan, Bor. Aku pula. Dari dulu memang udah ada pare di sini, gila. Oh, apa aku di ruang sama kuntilanakku ya? Oh, tunggu aja, awas ya aku mandiin kau pakai air garam. Bori, jaga kacamataku. Ya, iya. Kok bisa lah kau waduh palita? Bodoh Rita ini. Tapi untung ada kacamata. Pakai aja kacamata ini. Aduh! Ih! Memang kacamata malah petaka ini. Membawa orang celaka. Oh Alati, padahal aku mau makan mie sop loh. Sengajanya aku nggak mau makan. Bilang. Enggak lah Is, nggak mungkin lah. Bilang deh. Ih, capek kali aku ngulang-ngulangnya. Nanti ulang. Oh, belum terjadi aja udah lantam kali mulut kau Yaning. Masih lama ya. Bilang. Aduh, ulang deh, ulang.